Hai Aibun, jangan larang anak memasukkan tangan ke mulutnya hingga mereka berusia 2 tahun. Karena memasukkan tangan ke mulut memiliki banyak manfaat. 1. Membantu anak tidak mudah muntah saat makan. 2. Melatih otot untuk mengunyah makanan. 3. Memudahkan anak menerima berbagai tekstur makanan. Dan 4. Membantu anak menenangkan diri. Oke, jangan larang lagi ya. Maybe we focus on the future.